berbagai tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pasangan suami istri. Untuk mengatasinya, kami mengundang kepada pasangan usia pernikahan yang masih baru hingga lima tahun untuk bergabung dalam Kana Marriage Class. Diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, mulai 19 Februari sampai 9 April. Acara dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran, gunakan link berikut ini. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa untuk ibadah kepada Tuhan. Saya berharap hari ini saudara dan saya mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, dan kiranya bersama Yesus kita mampu bertahan dalam situasi saat ini. Bahkan Tuhan akan menyatakan kemenangan yang luar biasa bagi kita yang mengandalkan kuasanya. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita awali dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Buat kesehatan, buat perlindungan, buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih dan syukur Tuhan, kami boleh ada dalam ibadahmu pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahanmu, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga berkati setiap hambamu yang ambil pelayanan dalam ibadah pada hari ini. Kami berdoa buat tim multimedia, buat PW, buat uh, musik Tuhan, biar Tuhan berkati semuanya, Bapak. Terlebih Tuhan, berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firmanmu. Tuhan urapi juga kami semua yang mendengarkannya. Biar Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat dan syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan kebenaran Firman-Mu. Mari, Tuhan, Engkau urapi kami sehingga kebenaran Firman-Mu yang hari ini kami dengar. Memberi kami kekuatan dan pengharapan. Berkati hambamu, gembala sinur kami, pendeta Julius Isaac sehingga kebenaran firmanmu yang hari kami dengar, walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan hadir di segala waktu dan tempat. Oleh sebab itu, jama dan urapi kami dengan kuat kuasa roh kudusmu. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita boleh bertemu dalam keadaan baik dan sehat. 8 bulan saya bersembunyi di rumah, tapi Tuhan tetap pelihara. Tapi perlu saudara ketahui bahwa di Tasikmalaya, kebaktian kita on-site hadir senantiasa di gereja sejak bulan Juli yang lalu, sampai sekarang sudah jalan delapan bulan. Tidak pernah berhenti, Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami, tidak ada satu pun yang sakit kena COVID di dalam gereja yang hadir ya paling sedikit ada 360 orang sudah sekalian tapi semua sehat Tuhan pelihara puji Tuhan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal hidup yang jujur saya cuma katakan bahwa kejujuran sejati itu ya next Kejujuran sejati hanya ada apabila manusia itu beribadat kepada Tuhan dalam kekudusan dan dengan takut dan gemetar kepadanya. Di luar itu tidak akan pernah ada kejujuran. Kita bisa baca di Mazmur 96 ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya. Hai segenap bumi, hanya sudah sekalian kalau kita punya rasa hormat yang luar biasa sehingga hidup kita dalam kekudusan, kita baru bisa hidup jujur, sebab kita harus membedakan bahwa... Apa yang dibuat manusia itu jujur, itu kepalsuan belaka. Jujur di antara manusia itu penuh dengan segala macam hal-hal yang tidak betul. Yang saya maksudkan di sini adalah divine honesty, kejujuran ilahi, divine honesty, bukan apa yang disebut human honesty. Kejujuran manusiawi. Bukan. Ini hanya ada di dalam orang yang takut akan Tuhan. Manusia hanya jujur kalau karena dia takut kepada manusia yang lain. Takut ketahuan kalau berbuat salah. Takut hukum negara dan sebagainya. Tetapi kita jujur karena hati yang tulus itu Sesungguhnya, itulah kehidupan yang sejati, saudara sekalian. Nah, untuk itu, kita mesti menyadari kalau tidak ada divine honesty, tidak ada kejujuran ilahi, tidak ada itu kejujuran sejati dalam hidup kita, manusia. Nah, kita mesti mengerti tentang apa yang disebut takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ketujuh, di situ dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan manusia itu meningkat-ningkat sampai kepada apa yang disebut hikmat. Tapi banyak orang tidak memperdulikan tentang hikmat yang dari Allah. Mereka sudah merasa cukup kalau berpendidikan, punya pengetahuan master, doktor, rasanya sudah hebat. Padahal saya beritahukan master, doktor itu bisa di diperoleh dengan akal kita manusia ini loh. Tetapi sudah sekalian hikmat itu adalah diperoleh dari hati yang takut akan Allah, hati yang penuh dengan firman dan roh kudus dan juga pengetahuan akal. Jadi double kekuatannya. Kekuatan manusia dan kekuatan Allah itulah hikmat sudah sekalian. Dalam Amsal 2 ayat yang ke-9 disebutkan demikian. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Ini tiga hal sebenarnya sama: kalau orang hidup benar, maka orang akan adil dalam tindakannya; dan kalau orang adil itu sudah sekalian adalah orang-orang yang jujur, jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia, maka orang itu mengenal. Setiap jalan yang baik, waduh, ini artinya dari takut akan Allah. Dulu, orang cuma ber belajar di dunia itu sampai setingkat sekolah menengah atas. Rasanya, kalau sudah sekolah menengah atas, itu dia orang hebat zaman dulu, tapi kemudian sekalian bahwa ilmu pengetahuan itu bertambah terus sehingga orang perlu membuat satu badan tingkat pendidikan yang lebih besar daripada SMA. Karena itu orang bingung diberi nama apa sekolah itu. Ukir, pikir, pikir, ukir, ukir, tanah betawi, pikir, pikir dalam hati, dapatlah keputusan bahwa mereka memberi nama sekolah yang tinggi itu, University. Nah, uni itu sudah sekalian dari bahasa Inggris, union itu kesatuan. United, seperti Amerika, united, disatukan. University, first itu ayat. University berlandaskan satu ayat. Pernahkah sudah mengetahui bahwa orang mendirikan university itu berlandaskan satu ayat. Dan ayatnya itu yaitu tadi Amsal pasal 1 kembali ayat yang ketujuh. Ya, ini dia ayatnya. University berlandaskan satu ayat yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan terus meningkat sampai dapat hikmat tapi orang-orang yang menghinakan hikmat pendidikan itu orang bodoh. Jadi kita mesti jangan terlalu bangga dengan pengetahuan akalia. Saya orang yang terus menuntut ilmu, saya belajar sampai ambil titel di Amerika, Master, tapi saya pikir orang yang dapat Master, Doktor, itu kalau tidak tahu buku di atas segala buku, buku yang diilhamkan oleh Allah, dia bukan apa-apa. Dia cuma master di kepalanya, tapi tidak master di hatinya. Kalau master di kepala kita ini berakhir di pintu kubur. 70 tahun, 80 tahun habis. Tapi kalau kita master itu master dalam arti menguasai hafal, dan sungguh-sungguh mengerti firman Allah master the bible maka sungguhnya hati kita kita dapat hidup yang kekal selama lamanya sudah sekalian nah, itu sebabnya tadi coba kita lihat lagi dalam Amsal pasal 11 ayat 19 Siapa yang berpegang kepada kebenaran sejati itu menuju kepada hidup. Saya ulangi, siapa yang berpegang kepada kebenaran sejati, ia menuju kepada hidup, yaitu surga. Tapi siapa yang mengejar kejahatan, dia menuju kematian. Neraka. Karena itu, sudah sekalian keputusan kita. Apa yang kita kejar itu harus kita lakukan sedini mungkin dalam hidup kita. Ya, sekarang kita melihat penyebab dari kegagalan manusia. Ya, untuk memperoleh kehidupan adalah ketidakjujuran. Baik kepada Allah maupun kepada manusia, barangkali banyak orang heran, ya, kenapa orang sudah sekolah tinggi, kerja banting tulang, semangat, tapi nasibnya sial saja. Kenapa ini kuncinya di sini? <tuh> manusia itu gagal, baik dalam kehidupan dunia. Apalagi dalam kehidupan kekal, itu adalah ketidakjujuran. Hatinya bengkok, tidak lurus, ketidakjujurannya baik kepada Allah maupun kepada manusia. Di dunia, kita selalu bicara tentang kejujuran, tapi yang kita katakan itu cuma human honesty, kejujuran manusiawi. Saudara harus mencari apa yang disebut divine honesty. Kejujuran ilahi. Di mana kejujuran itu dibentuk oleh Allah dalam firman dan Roh Kudus sehingga pikiran dan perasaan Kristus diam dalam hati kita. Baru ada kejujuran sejati itu. Kalau tidak kita akan gagal seperti yang ditulis Amsal 12 ayat 28, di jalan kebenaran terdapat hidup. Dan di jalan kemurtatan menuju maut. Kalau kita benar hidup itu benar-benar kita peroleh. Hidup. Hidup itu semangat. Hidup itu spirit, hidup itu teguh. Saudara-saudara, ini orang tidak tahu tentang hidup itu. Ada orang yang cuma bilang hidup itu bernapas, berapa banyak orang bernapas, hidupnya loyo. Saudara -saudara. Tidak ada lagi semangat hidup, tapi kalau kita sungguh-sungguh di jalan kebenaran, terdapat hidup. Hidup itu penuh sukacita, hidup yang sejati penuh damai, hidup yang benar itu penuh gairah, bukan cuma waktu muda, tapi kita terus punya gairah sudah saya sekarang mengatur jemaat jemaat cabang di seluruh Indonesia terus melalui online dan sebagainya. Tiap hari ada pekerjaan. Saya mendirikan jemaat antara lain di Nias. Ada gereja-gereja yang kita bangun di Nias dan sebuah gereja yang besar bisa memuat gedung gerejanya 6 sampai 700 orang sekalian. Dan sekarang di Nias Selatan di Kota Teluk Dalam ada orang yang berbakti tetap dalam zaman Covid ini mereka berbakti tetap sampai 500 orang saya selalu ikut itu sudah sekalian. Dan setiap minggu kedua mereka memutarkan khotbah yang saya tetapkan di seluruh cabang dari Nias sampai ke Ngemuju, daerah Bamuju kita punya cabang juga di Sulawesi, ya Kalimantan, Sibolga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Barat, Ya, apalagi di Pulau Jawa saya tetap bersemangat saya. itu arti hidup bukan hidup itu bernapas berapa banyak orang hidup loyo sudah sekalian dia tidak mengenal di jalan kebenaran terdapat hidup firih bersemangat sukacita gembira optimis tidak tahu, waduh COVID, bagaimana ya COVID? Kita jangan ke gereja, katanya 60 tahun ke atas, temenang ke gereja. Siapa bilang itu? Dokter. Dokter itu manusia. Di Tasik itu sudah sekarang kita kebaktian, udah 8 bulan ini ada yang lebih tua dari saya, namanya Ci Asong. Tukang jual pakaian bordir umurnya delapan puluh tiga tahun sus kalian, tukang jual rempeyek sus kalian itu umurnya delapan puluh tahun, gaga-gaga ya, saya menuju delapan puluh dua, ngapain? Katanya tidak boleh, kata siapa? Kata dokter, perkataan roh perkataan jiwa atau perkataan tubuh. Kalau dokter itu manusia, perkataan tu, jiwa, tubuh. Tapi kalau perkataan Tuhan, enam hari engkau bekerja, pada hari yang ketujuh engkau harus beribadat kepada Tuhan. Katanya bagaimana covid COVID itu menyerang tubuh kita. Tapi kalau roh kita kuat, jiwa kita kuat, COVID itu tidak akan menyerang kita. Saya emang nggak pusing-pusing. Saya kasih tahu ya, kalau saudara diserang COVID, gampang obatnya. Ya, ingat ya. Ambil bawang putih tiga siung yang gede itu. kunyah jangan ditelan kunyah sampai pedas oh uh, si terbakar itu covid bersarang di sini 3 4 hari sebelum turun ke bronche bronchitis atau sebelum turun ke paru-paru bunuh dulu di sini besoknya dua sihung Lusa satu siung, tiga dua satu. Saudara akan pasti sembuh. Dalam nama Yesus. Apa-apaan takut penyakit. Sudara. Ingat ya. Kalau nggak percaya, ini orang tua. Saya ini berapa kali mau mati. Rumusnya bawang putih. Dulu waktu saya muda, umur dua puluh. Di Jawa Timur pernah ada pabrik obat, perusahaan obat alami namanya pabrik Bereal. Siapa tahu di Surabaya. Itu tukang beca di Jawa Timur kalau demam, kalau sakit, kalau pilek, kalau flu, obatnya cuma satu, bawang putih. Maka itu sudah sekarang kita tuh kalau penuh iman jangan susah-susah pertolongan Tuhan luar biasa. Penyebab manusia itu sudah sekalian gagal memperoleh kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di sorga itu ketidakjujuran kepada Allah dan ketidakjujuran kepada manusia. Nah, sekarang penguji ketidakjujuran itu sudah sekalian mesti diuji. Kejujuran itu kepada Allah dan manusia ujiannya kalau zaman dulu disebut dengan rumus tiga tak. Sekarang saya lebih lagi empat tak. Tak yang pertama itu harta. Ya, next berikutnya. Ta yang pertama itu harta. Ini keserakahan kepada harta kekayaan dunia. Tuhan itu punya saingan dalam hati manusia. Dalam istilah Alkitab, istilahnya mamon. Jadi siapa yang punya saingan itu, Allah itu punya saingan mamon. Mamon itu simbol harta, kekayaan duniawi. Mana yang lebih besar dalam hidup Saudara? Kalau Tuhan di atas, Kristen berkat. Kalau mamon di atas, Kristen kualat. Tidak ada pilihan lain. Pastikan dalam hidupmu ada seorang Kristen berkat. Tuhan di atas. Mamon itu perlu. Mamon itu kita talukan di bawah. Mamon itu berguna kalau di bawah kita. Uang itu, harta itu sangat berguna kalau di bawah kita. Tapi uang, harta itu kalau sudah menjadi tuan, maka itu sangat celaka kita jadi budaknya. Kita digiring seperti hidung dicocok ke dalam hawa nafsu oleh uang itu. Siapa bilang uang itu bawa bahagia? Uang itu bawa bencana dalam hidup. Berapa banyak manusia rusak karena uang terus sekalian. Jadi yang pertama itu harta sudah sekalian. Allah atau mamon. Kenapa kita mesti peras tenaga, peras pikiran, peras kesehatan demi uang saja. Ada banyak orang kerja banting tulang peras keringat, nggak tahu kesehatan. Tiga hari yang lalu, hari Sabtu, ya, saya berhadapan dengan seorang muda, ya, kerjanya banting tulang, tapi tidak tahu arti kesehatan. Orang yang gitu tuh nggak panjang umur, hartanya dapat, umurnya pendek. Keseimbangan hidup mesti dijaga sehingga kita bisa menikmati hidup yang panjang, bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya ini berbahagia bukan karena hartanya, tapi keseimbangan itu diperoleh karena diberkati Tuhan. Mamon itu diberi Tuhan pada kita, tapi bukan untuk kita sembah, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mamon kita pakai untuk membagian hidup, mamon kita pakai untuk mendatangkan kesehatan. Waduh, itu luar biasa. Nah, ini yang pertama itu sudah kan banyak orang ingin hidup harta, kekayaan. Dengan di situ sudah dia ingin membangun surga di bumi. Bikin rumah yang gede, bikin segala sesuatu besar, halamannya gede padahal umurnya enggak panjang. Dia tidak bisa menikmati lama, sudah sekarang langsung dia pergi. Disinilah manusia bodoh dan tidak jujur kepada Allah dan kepada manusia tidak jujur juga kepada dirinya sendiri karena kita manusia itu umurnya singkat surat Yakobus berkata manusia itu umurnya singkat ya seperti uap asap hadir sebentar tapi kemudian lenyap ya manusia itu seperti rumput kemuliaannya seperti bunga rumput rumput pun layu, ya, bunganya gugur, semuanya lenyap. Ya. Tidak ada orang umurnya seribu tahun, nggak ada. Umur manusia singkat, karena itu jangan mabok, jangan gila harta, jangan mata duitan. Orang yang mata duitan itu sudah sekalian berarti menempatkan mamon di tempat nomor satu. Tidak panjang umur. Tidak diberkati Tuhan. Yang membuat kita panjang umur itu, Amsal berkata, kekayaan adalah tangan kanannya, tangan kirinya panjang umur sudah sekalian. Itu yang kita cari. Sudah sekalian. Bukan harta-harta-harta, Akibat harta-harta itu manusia jadi tidak jujur. Tidak jujur Amsal 11 ayat yang satu dikatakan demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Siapa yang neracanya serong itu keji bagi Tuhan. Neraca itu timbangan. Timbangan serong itu dibenci, dimurkai oleh Tuhan. Kita aja tidak tahu. Kalau kita beli bensin seolah-olah di pom bensin aman. Tapi di pom bensin itu neracanya banyak kali curang. Juga. Kalau kita beli 10 liter, dapatnya itu 9 liter lebih sedikit. Tapi kan kita tidak bisa ngontrol itu. Kalau kita nimbang beli sesuatu timbangannya kurang. Saya suka makan sampo yang halus, puhung, singkong. Jadi karena itu untuk dapat singkong yang halus itu diproses. ya Istri saya bisa memprosesnya. Kita pesan singkong itu di kampung yang memang apa namanya singkongnya apa itu? empuk, ya. Jadi kita kalau minimal belinya dua kilo. Jadi kalau sampai kita bayar, kita coba timbang, bukan dua kilo, satu kilo delapan on itu sudah tinggi. Sekali-kali satu kilo tujuh on. Saya pikir nih orang keterlaluan. Kita timbang itu, singkongnya banyak tanahnya itu. Sudah itu dikurangi lagi. Aduh, saya pikir pantas orang ini seumur hidup, ya dia jualan singkong yang dibungkus tanah, bahkan nanti besok mati dia dibungkus tanah. Mau begitu? Neraca yang serong itu kebencian Tuhan Ya. Itu bukan neraca timbangan saja. Tapi timbangan yang benar itu di hati kita. Cara kita menimbang segala sesuatu, segala sesuatu jangan pakai neraca, yaitu timbangan hatimu yang serong, yang curang, yang tidak jujur. Yang tidak berbelas kasihan, orang lain juga mau hidup. Kalau pas saja itu sudah bagus, saudara-saudara neraca yang tepat itu ya, itu kesenangan Tuhan. Sebab, kalau orang pakai neraca yang serong pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. <tuh> tetapi kebenaran melepaskan orang. Saya ingat satu peristiwa tahun berapa itu ya? 1963 kalau saya tidak salah. Di Singapura itu penyeludup tentara Indonesia ditangkap dibunuh lalu kemudian terjadi keributan anti Cina 63 kalau saya tidak salah orang-orang Tionghoa rumahnya di Surabaya diserbu orang apalagi yang kaya raya tapi rumah saya mau diserbu orang juga terus itu orang-orang sekeliling -orang kampung itu tahu saya datang melindungi rumah saya. Itu bukan Cina, itu orang Kalimantan padahal dia tahu saya Cina. Tapi oleh karena wajahnya ini memang serem begini, sudah kalian lihat, saya jadi selamat. Saya bukan Cina sebab apa? Lingkungan itu biasa. Ya, kalau ada orang sakit, saya pasti ngurus dia. Saya pasti menolong dia Apa saja jadi penolong Istri saya jual Jual obat-obatan dan jamu Sudah Seringkali obat dan jamu itu dibagi dengan gratis Maka orang-orang itu menjaga saya Meskipun dia tahu siapa saya Dia bilang itu orang Kalimantan Orang yang mau nyerbu Lihat-lihat hmm. ya wajahnya beda ya nih tapi orang yang kenal itu melindungi, itu yang saya ingat-ingat pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut itu. Saudara berdiri dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita secara luar biasa. Saudara. Tuhan memberi nasihat kepada kita dalam Matius 6. Nasihat Tuhan itu berbunyi begini: "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di dunia ini boleh kita pakai, kita cari secukupnya, Doa yang diajarkan Tuhan, berilah kami makanan kepada kami secukupnya. Ya Tuhan, jangan terus, sepertinya sudah saja yang bisa makan. Orang lain tidak makan cukup, apalagi di situ ada banyak pencuri akan membongkar pencurinya, ngengat, karat, merusaknya. Ada cerita, ada orang simpen uang di mandi bawah kasur, ya, berapa tahun kemudian hancur uangnya itu. Kalau enggak salah, uangnya itu puluhan juta. Karena hancur semua, bubuknya itu dibawa ditukar oleh Bank Indonesia, cuma 900.000. Kenapa habis dimakan ngengat dan karat? Makanya nyimpan uang jangan banyak-banyak. Simpanlah uang di sorga. Ya. Sebab di sorga itu ya, ngengat dan karat tidak merusakannya. Pencuri tidak membokarnya serta mencurinya. Orang yang suka simpan uang di sorga itu artinya hatinya penuh dengan kemurahan. Tangannya enteng, murah hati, lawannya adalah pelit, medit, lokek, kedekut, lekas mati. Tapi kalau orang murah hati juga sekalian. Panjang umur, percayalah, saya yang jalani itu. Makanya sekarang umur 82 kurang dikit, jalan terus, tidak mati-mati. Sebab harta di sorga itu hikmat, kejujuran, Kebenaran, keadilan, kemurahan itu, pengenalan akan Allah itu, dan kita bukan hanya menjadi Kristen, tidak perlu itu. Istilah menjadi Kristen, tapi kita harus menjadi anak-anak Allah yang memberikan matahari kepada orang baik, tapi juga kepada orang jahat angin diberikan Tuhan pada orang baik tapi orang jahat. Kalau Saudara bisa hidup seperti itu, Saudari luar biasa. Itu sebabnya dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, timbangannya yang benar yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan lurus dan yang tidak bersumpah palsu dari dalam sampai keluar ngomongnya benar apa lima dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia Kalau dengar menerima berkat, saudara ingat apa? Duit, harta. Berkat itu, waduh, luar biasa. Berkat kesehatan itu dahsyat harganya. Berkat keharmonisan hidup rumah tangga itu berkat yang besar. Saya sudah menikah 60, 57 tahun. Hampir merayakan Diamond Wedding. Apakah istri saya sempurna? Apakah saya sempurna? <tuh> Tapi saya diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau istri saya banyak salah, saya cuma pikir, "Siapa yang tidak banyak salah di dunia ini?" Semua juga punya salah saya juga punya salah. Tapi Tuhan beri berkat. Apa berkatnya? Kasih dan pengampunan. Itu berkat Tuhan luar biasa. Siapa di sini kalau istrinya salah, wah dimaki-maki, dijewer telinganya, digebukin, bertobat dalam nama Yesus. Itu sudah kehilangan berkat. Pertengkaran adalah awal dari segala bencana. Jadi suami istri itu jangan suka bertengkar. Itu awal dari bencana. Diam aja. Mengalah. Ya, supaya bencana itu jangan menimpa dalam hidup kita. Sebab disitulah Tuhan beri berkat, kesehatan, kekuatan, pernikahan yang baik, keluarga yang harmonis. Anak cucu yang perkasa, sudah tahu kekayaan saya sekarang, apa saya punya buyut dua? Aduh, sekarang saya mau tanya, kalau sudah punya cucu, tukang main hawa nafsu, tukang bohong, makan narkoba, bisa berbahagia gak, singkong? Tapi orang yang diberkati Tuhan bisa melihat anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan kekal untuk selama-lamanya. Masmur seratus selusin, hafalin. Kalau saya bilang seratus dua belas, saudara pasti lupa. Tapi kalau sudah masur seratus selusin, diapali ayat satu sampai lima, Dijalankan di hadapan Tuhan, saya mau punya anak cucu buyut perkasa. Saudara akan diberkati Tuhan. Saya sedang mempersiapkan bahan bagaimana mendidik anak cucu kita mulai dari belum lahir. Nanti saya tayangkan video ya, lalu kemudian kalau sudah lahir umurnya enam bulan, umurnya satu tahun, bagaimana mengajar dia? Ya, umurnya setahun setengah, gimana? Buyut saya umur setahun setengah, waduh, banyak sekali. Alkitab sudah punya, Alkitab bergambar sudah punya, dia tahu Daniel ini, malaikat begini. Wah, kemudian oh, Yusuf dan Maria mengetuk pintu hotel. Adakah kamar kosong? Dia sudah tahu semua. Umurnya setahun setengah. Itu nanti saya akan tayangkan dalam bentuk gambar-gambar. ya. Dan ada instrukturnya yang mendidiknya. Siapa mendidiknya? Instrukturnya bernama Jessica Elizabeth Abraham, Master of Divinity, Keluaran Australia dan Singapura, nanti sudah terima beberapa bulan lagi. Wah, itu didik anak cucu, anak umur satu tahun, diceritain dia diam. Tapi ketika setahun setengah ditanyain, dia bisa nyaut apa yang setahun lalu diceritain. Kalau dua tahun, udah lancar. Itu semua kalau kita didik di dalam Tuhan sudah sekalian. Nah sekarang itulah harta kekayaan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang pertama harta, tak yang pertama. Tak yang kedua adalah wanita. Wanita itu apa? Maksudnya adalah pemuasan hawa nafsu kedagingan percabulan, perzinahan, persundalan. Yang disebut wanita itu sebab zaman dulu itu kalau yang nyeleweng itu selalu laki-laki. Enggak -laki. ada zaman dulu yang nyeleweng itu perempuan. Yang nyeleweng itu laki-laki terhadap perempuan. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ini Yesaya 4 ayat 1 bilang apa? Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Berkata, kami akan menanggung makan pakaianmu. Rebutan tujuh perempuan. Zaman sekarang itu begitu. nggak percaya. Coba nonton RCTI. Cuma nonton itu apa namanya yang cerita di RCT, Gospot. Itu banyak laki apa banyak perempuan? Perempuan melulu. Yeremia 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Zaman sekarang yang nyerbu itu bukan laki-laki. Perempuan. Ini dunia kita sudah terbalik ini sudah sekalian. Apalagi kini bukan laki, bukan perempuan. Apa? LGBT. Apa itu LGBT? L itu lesbian. Perempuan kawin sama perempuan. G itu apa? G laki-laki kawin sama laki-laki. B itu apa? Bisex. sex. itu hayang, kad itu mau. Kad itu, itu b sex. Transgender itu apa? Oh, lahir laki-laki dioperasi jadi perempuan. Lahir perempuan, suaranya gede, dioperasi jadi laki-laki. Ini dunia kita sekarang ini sudah sekalian. Zaman dulu disebut Sodom and Gomora. Sodom dan Gomora itu bukannya dongeng, itu kejadian pasal 13. Saya sudah lebih dari 7 8 kali ke Sodom dan Gomora. Nginap beberapa kali di Hotel Lut. Nah, ceritanya zaman dulu manusia itu begitu percabulan persundalan di Sodom dan Gomora itu. Tuhan murka sekali dan dijatuhi api dan belerang dari sorga. Sehingga terbitlah apa yang disebutkan itu laut mati. Laut mati itu dibom Tuhan garam, belerang itu di situ, dan laut mati itu tempat yang paling rendah di bumi, sebab dibom oleh Allah dengan api dan belerang. Tidak ada kehidupan, maka disebut laut mati. Itu apa yang ditulis Alkitab disebut di situ. Itu zaman Sodom dan Gomora, zaman dulu cuma satu daerah yang kecil saja karena penuh dengan percabulan, persundalan. Ya, sekarang ini sudah sekalian zaman LGBT itu bukan di Sodom Gomora, di seluruh muka bumi Sodom dan Gomora itu menyebar di mana-mana sudah sekalian. Benar itu, saya kan tukang keliling dunia. Jadi saya tahu di Australia apalagi itu, waduh, itu negeri paling makmur untuk Sodom dan Gomora sudah sekalian. Sama sekarang itu tiba-tiba saja ya presiden Amerika yang baru Biden itu pendukung LGBT. Dia punya pegawai, dia punya menteri, staf-stafnya itu ya ada yang gay, ada yang lesbian, dipilih jadi menteri. Heran saya. Lalu kemudian dia umumkan, nanti bulan Juni, hari gay sedunia itu, bendera LGBT, bendera gay harus diputar, harus dikibarkan di seluruh dunia dalam kedutaan Amerika di seluruh dunia, bendera gay, LGBT itu harus dikibarkan. Ini biden, Susana. Jangan disebut kenapa jadi begitu. Dunia sudah mau kiamat. Kenapa begitu? Firman Allah sudah genap. Hal macam ini adalah ketidakjujuran kepada Allah dan kepada manusia. Melanggar kehendak Allah sebab maksud Tuhan adalah Roma 13 ayat 13 berkata demikian. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabokan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati firman Tuhan mengenai yang lurus yang jujur yang benar jangan dalam percabulan persundalan ini rumus yang kedua yaitu pemuasan hawa nafsu kedagingan ini dilanggar oleh manusia itu sebabnya karena ketidakjujuran kepada Allah kalau yang pertama dari harta yang kedua, wanita pemuasan hawa nafsu. Yang ketiga, tahta. Apa yang dicari manusia sekarang? Satu, Yohanes dua, ayat sembilan. Bahwa apa yang ada di dalam dunia itu cuma tiga: satu, keinginan daging; dua, keinginan mata; tiga, kesombongan. Sudah cari aja seluruh dunia ini. Putar-putar manusia di mana-mana cuma tiga. Keinginan daging, hawa nafsu. Keinginan mata, ayo lihat. Apa saja gak pernah puas. Ini mata gak pernah puas. Dan yang ketiga kesombongan. Tapi Alkitab menyatakan itu akan segera lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tinggal tetap selama-lamanya. Jadi, sudah sekalian kita mesti mengerti tentang ini. Yang ketiga adalah tahta. Tak yang ketiga adalah tahta, haus akan kedudukan dan kemuliaan dunia. Wah, gengsi sombong! kasih tunjuk gua hebat. Ini manusia haus perkara ini. Amsal 11 ayat 2 dikatakan, Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, celaan, teguran, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau punya rumah yang bagus, jangan disombongkan. Sudah kalau punya rumah ya, dalamnya boleh bagus ya. Luarnya nggak usah bagus-bagus, nanti dirampok orang. Mending kalau dirampok, dibunuh orang. Tapi kalau kelihatannya sederhana, aman loh tinggalnya di dalamnya. Ya, kesederhanaan, kerendahan hati itu membawa pada kehidupan. Tapi di dunia ini yang nomor satu dicari itu harga diri. Gengsi, kesombongan. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum untuk dapat menerkam orang yang dapat diterkamnya, dilulurnya, sudah sekalian. Cara iblis itu, harga diri manusia itu dipermainkan. Ada manusia yang diserang oleh iblis sehingga kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri dalam istilah bahasa Inggris, inferiority complex. Pikirannya dikuasai dengan rasa diri tidak berharga. Bahasa Belanda minderwatergeest complex. Ada beberapa banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Rasa dibuang. Tetapi ada juga orang yang dibuat iblis rasa sombongnya berlebihan. Itu yang disebut superiority complex superiority complex itu ingin terus maju. Kalau boleh dia menjadi seperti Allah. Karena itu bisikan setan. Kalau kamu makan buah ini kau akan jadi seperti Allah. Itu di dunia ini manusia kegilaan ingin jadi seperti Allah itu banyak sekali. Ini yang disebut sakit jiwa, superiority complex. Jadi ingat ya, iblis itu menipu Anda kalau bukan diinjak ke bawah, dibuatnya minder rendah diri, diangkatnya ke atas, dibuatnya sombong. Nah kita melihat dalam Injil Matius pasal yang keempat, kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dibawanya ke Padang Belantara, percobaannya terhadap Yesus, Yesus, kalau kau betul anak Allah, Kau kan anak Allah, cobalah buatlah batu ini menjadi roti. Bisa enggak? Tuhan Yesus diujinya itu, suruhnya batu menjadi roti. Maksudnya, lu kagak bisa. Lu enggak mungkin. Diinjak ke bawah. Ya. Yesus diinjak, dihina, hina. Karena Allah coba bikin batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak meladani iblis. Cuma dia pakai ayat. Ayat 3 dan ayat 4. Dia berkata, ada tertulis. Hidup manusia bukan cuma dari roti tapi dari firman Allah. Artinya sudah sekalian, bukan hal makan minum itu yang paling penting, bukan. Mentaati firman Allah, supaya kita bisa hidup. Kita gunakan, ada tertulis. Iblis kalah, nggak bisa injak kita. Tidak berhasil menginjak, lalu kemudian Iblis membawa Yesus ke atas bubungan Bait Allah. Bait Allah itu tinggi besar, puncaknya bubungannya Yesus itu ada di atas sana dan dia berkata, "Kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Ada tertulis malaikat akan menjaga sehingga kakimu tidak terantuk." kali ini sudah sekalian dibawanya ke atas ditiup-tiupnya supaya kita sombong kita ada di atas nih kita dijaga malaikat nih gua anak Allah nih lihat itu cara iblis membuat manusia jadi rasa dirinya super kalau tadi membuat manusia minder sehingga tidak percaya diri Sekolahnya bisa pinter, sarjana, tapi hatinya kecil. Otaknya besar, hatinya kecil. Di sini manusia yang kedua sudah dibuatnya supaya hatinya itu sombong. Tapi ada tertulis, di situ dijawab ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Lawannya dengan firman, kalau saudara, sebagai orang Kristen yang terus membaca Firman Tuhan, terus mendalami Firman Tuhan setiap hari, membaca itu, maka saudara akan dapat melawan kuasa-kuasa jahat itu. Tapi kalau saudara terus duniawi, anda ditelan oleh setan melalui dagang bisnismu, anda dibuat sombong atau anda dibuat minder, tidak laku dagangannya. Nah, kalau sudah dua perkara itu tidak berhasil, iblis bawa lagi ke gunung yang paling tinggi. Lalu dia bilang, "Lihatlah dunia ini. Dengan segala kemegahan dan kecantikannya, semua itu dunia keindahannya aku beri kepadamu asal kamu sujud menyembah aku." Iblis minta disembah, Iblis minta disembah. Sudah, sudah hal yang ketiga yang menguji hati manusia itu keindahan, kehebatan dunia mau diberikan lagi pada kita, tapi Tuhan Yesus memberi teladan. Ada tertulis, hendak langkah menyembah Allah Tuhan. Sebab itu nyahlah iblis. Hanya Tuhan yang patut disembah. Tiga kali dia menggunakan. Ada tertulis. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Untuk mengusir iblis sudah hidup dalam kemenangan. Saudara bukan orang kuat. Saya bukan orang kuat. Saya sudah mengikut Tuhan lebih dari 60 tahun. Banyak sekali tantangan iblis. Tapi kalau saya tidak kuat, saya suka menyanyi. Peganglah tangan roh kudus setiap hari. Hari ini saya sudah tua, suka menyanyi. You raise me up. Engkau yang mengangkat aku. You raise me up. Wah, Tuhan yang mengangkat kita dalam hidup ini, sudah sekalian. Kalau kita bersandar kepada Dia, senantiasa, Amsal 21 ayat 4 dikatakan demikian, mata orang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Orang fasik itu bukan orang tidak mengenal Allah. Dia mengenal Allah tapi fasik. Tidak peduli akan Allah. Itu orang fasik. Kristen dengar khutbah. Tapi tidak peduli menjalani firman Allah. Orang itu orang fasik. Tidak peduli akan Allah. Orang demikian itu matanya congkak. Hatinya sombong. Itu adalah dosa. Dan lebih dari itu 1 Petrus 5 ayat yang kelima disebutkan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. <tuh> Kalau sudah punya anak cucu jangan nomor satu dididik sekolah pinter hebat. Nomor satu didiklah karakter. Tahun ini gereja kita itu ya membangun karakter. Building karakter. Karakter building sepanjang tahun. Sebab ini harta kekayaan yang besar. Supaya kita tidak terjerumus dalam kesombongan dan kemudian dimusuhin oleh Allah. Tiga perkara Harta keserakahan, wanita simbol keserakan hawa nafsu, tahta haus kedudukan dan kemuliaan. Maka saya sampai kepada tak yang kelima, buta. Apa yang saya maksudkan? Kalau manusia itu mengejar tiga tak yang pertama yaitu harta haus dengan dunia dan kekayaannya. Dua pemeras pemuasan hawa nafsu kedagingan, percabulan, persundalan. Tiga haus kedudukan, kemuliaan, kehormatan, gengsi. Ini saja yang sudah haus tiga perkara ini itu mengakibatkan mata rohani Anda buta. Dan tempat yang terbaik cuma satu, neraka. Sebab kau sudah menjadi orang titik buta. Suara roh kudus, suara firman Allah tidak lagi didengar. Sampailah manusia itu kepada kebutaan rohani. Itu yang disebut dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya buatlah hati bangsa itu keras. Orang yang telah begitu tadi hatinya jadi keras. Buatlah telinganya berat untuk mendengar. Mendengar sih mendengar. Tapi ya itu seperti tidak mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup melihat tapi buta. Buta perkara rohani buta terhadap kehendak Allah. Dan dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Buta matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Sudah saya buatlah itu semua. Matanya buta, telinganya tuli, ya semuanya artinya manusia sampai kepada titik terakhir yaitu tidak lagi mengenal perkara rohani oh ini kesialan terbesar sudah sekalian bagaimana kita bisa tahu kalau manusia kena penyakit ini bagaimana kita bisa tahu bahwa ini penyakit akhir manusia tempat yang paling cocok adalah neraka bagi dia gampang saja kita lihat dari mulut bicaranya, bualnya, dongengnya, kata-katanya yang liar. Ini lidah, ini bisa kita ukur orang itu ada di mana. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 8. tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Saya ulangi, tidak ada orang yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Ini lidah liar. Lidah itu adalah sesuatu yang buas. Supaya sudah mengerti ciri-cirinya orang yang sudah rusak. Lidahnya buas, yang tidak terkuasai tidak lagi bisa dikendalikan. Ngomong cemplang cemplung seenaknya, bunuh orang seenaknya, nggak rasa. Tuhan bilang, kalau kita bicara selalu membangun, tapi orang yang sudah rusak ini, kalau bicara selalu menggugurkan orang, membunuh orang, merugikan orang, mematahkan semangat orang. Saya kalau lihat berkata kepada seorang perempuan, Nona, kau cantik jelita, tinggi semampai, lenggangnya aduhai. Si Nona itu berminggu-minggu berdiri terus di depan cermin. Gara-gara Om Irius ngomong yang begitu. Tapi kalau saya sekali saja ngomong, mukamu jelek kayak monyet. Waduh, Seumur hidup dia tidak lupa kata-kata itu. Dia benci pendeta tua itu. Saking bencinya wajahnya selalu keras, darahnya selalu melonjak. Penyakit dalam tubuhnya banyak dan akhirnya dia tidak bisa kawin karena dikutukin. Aduh. Ayo lidah kita itu kalau berkata membangunkan bukan meruntuhkan orang. Sebab ayat itu berkata, ia adalah sesuatu yang buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Siapa yang ngomongnya nggak capak begitu? Penuh racun mematikan. Itu orang yang sudah rusak rohaninya, tempatnya paling cocok dalam neraka. Ini namanya tak yang keempat. Buta perkara-perkara rohani. Ayat yang keenam kita baca. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan. Mengambil tempat di antara tubuh kita. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sebab ia itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hari ini kita belajar tak yang keempat adalah buta perkara-perkara rohani. Bicaranya tidak terkendali lagi, lidahnya rusak, dan Tuhan bilang, dan dia sendiri akan dibuat bakar dinyalakan oleh api neraka. Sebab itu kita mesti sadar tentang ketulusan, kejujuran di hadapan Allah. Ingat siapa kita manusia. Coba pulang ke rumah nanti baca kitab Nabi Yeskil Manusia itu ditegur Allah dengan satu istilah Hai anak manusia Hai anak manusia Lebih dari 90 kali Di dalam kitab Yeskil itu Hai anak manusia Saya sendiri apa sih maksudnya ini? Dalam bahasa aslinya Tuhan itu menegur begini, ya. Ben Ha Adama. Ben Ha -adama. Apa sih itu artinya? Kalau di Indonesia bin, di Israel itu ben, ben Garian, ben Yamin. Kalau di Indonesia bin, Muhtar bin Abdullah, artinya Muhtar itu anaknya Abdullah. Kalau Ben Ha Adama itu apa artinya? Ben Ha Adama. Kamu itu anaknya Adam. Tahu artinya Adam? Debu tanah. Hei debu tanah. Hei anak debu tanah. Hei yang akan mati. Kita mesti ingat hidup kita itu seperti uap asap. Sebentar juga akan berlalu. Kita baca Yakub 4 ayat 14 berkata demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya punya teman di Sukabumi, orang paling kaya di Sukabumi. Dia aktif juga sebagai pelopor dalam full gospel business pen fellowship Sukabumi. Dia punya hotel-hotel di banyak tempat juga sampai di Australia. Dia orang kaya, piknik bersama anak cucunya ke Bali. Senangnya bukan main, saya punya foto-foto waktu piknik. Tapi di Bali dia kena COVID. Suami kena COVID, istri kena COVID. Anak cucu ada beberapa orang kena COVID. Pulang meninggal dunia. Saya itu teman. Saya berlinang air mata. Betapa hebatnya orang kaya begitu. Tapi pergi dengan sia-sia. Dimakan covid lagi. Aduh. Air mata ini rasanya mau menetes. Kering. Sedih. Seingat. Ben ha'adama. Siapa sih yang tidak mati? Dia masih tahu pahlawan Perancis yang menalukan seluruh Eropa. Siapa namanya? Napoleon Bonaparte. Sejarah dunia mencatat tentang itu. Luar biasa. Hari ini di Indonesia ada orang namanya Napoleon Bonaparte. Siapa itu? polisi yang koruptor ditangkap. Nama yang terkenal Napoleon Bonaparte. Hebat luar biasa, sejarah membuktikan akhirnya dia dikalahkan juga. Ditangkap, dibuang ke Pulau Elba dan akhirnya mati juga di sana. Ben Harama, Hei, anak-anak tanah, anak debu tanah, kau pasti akan mati. Kau masih ingat orang yang paling hebat dalam memutar perang dunia kedua? Namanya Hitler dari Jerman. Oh, luar biasa, dunia berperang. Dia kongkolan sama Jepang, Hirohito. Dia kongkolan sama Italia, Mussolini. Dunia dibuat gaduh dalam Perang Dunia Kedua, luar biasa. Tapi kemudian kita lihat Hitler juga kalah perang, mati bunuh diri, sembunyi dalam goa, ngebom dirinya bersama Eva Gardner, gundiknya itu mati juga. Ben Hadama, siapa itu mau cetung? pemimpin laskar komunis Tiongkok. Semua orang menganggap dia dewa. Tapi pada waktu dia mati, saya dengar ikuti upacaranya. Maka pemimpin Tiongkok yang kemudian berkata, mau cetu, ternyata bukan dewa. Dia anak manusia yang mati juga. Siapa yang tidak mati sudah sekalian. Aduh, hari ini sudah sekalian, hari-hari ini merupakan hari ulang tahun daripada Ibu Dewi Soekarno Putri. Sudah masih ingat Soekarno punya bini gundik paling muda, orang Jepang namanya Soekarno Putri, Dewi Soekarno Putri. Umurnya hari ini 81 tahun. Lebih muda dari saya, sedikit luar biasa. Siapa Soekarno? Hebat sekali! Sudah yang tidak tahu Soekarno. Dunia itu terbagi dua: blok timur, blok barat. Hanya satu orang yang berani bikin dunia terbagi blok tiga: timur, barat. Yang ini, new emerging forces the new emerging forces itu artinya satu kekuatan yang terbit baru di dunia ini itulah orang namanya Soekarno tapi dia mati juga mati juga saya cerita ini ingat seperti HP istri saya saya lihat bini mudanya lagi bergoyang ulang tahun Saudara-saudara, siapa yang tidak mati? Ben Ha -dama. Karena itu ayat yang paling bagus kita ingat adalah kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Bertobat dari pikiran yang curang dan tidak jujur. Yang melupakan Allah, yang cuma hidup di dunia, yang cuma memikirkan harta, mamon, 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 yang memikirkan pemuasan hawa nafsu belaka, yang cuma memikirkan yang ketiga, yaitu tahta-tahta, sebab orang yang memikirkan ini akan sampai kepada titik kebutaan, telinga mendengar, tapi tuli. Mata melihat, tapi tidak menanggapi. Semua itu menjadi mati rohaninya. Karena itu, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, supaya anak cucumu jangan menerima kesialan-kesialan. Sungguh, Tuhan. Hanya engkau lah yang layak kami sembah sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan untuk hidup jujur kepada Tuhan dan sesama. Tuhan tilik setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sampai saat ini hidup kami seringkali di dalam kepura-puraan, di dalam kemunafikan, di dalam ketidakjujuran, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darahmu yang kudus. Penuhkan kami dengan rohmu yang kudus Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur. Kepada Tuhan dan sesama. Kalau selama ini ke Tuhan kami seringkali hidup di dalam kebutaan. Di dalam kebutaan rohani karena kami seringkali mengejar hal-hal yang fana. Kami seringkali mengejar akan harta duniawi yang fana ini Tuhan. Ampuni kami. Atau kami seringkali mengejar kepuasan hawa nafsu kami Tuhan. Ampuni kami. Bahkan kami seringkali mengejar tahta kemuliaan, kesombongan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Celikan mata rohani kami Bapak. Supaya kami boleh melihat Engkau. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berikan kepada setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Supaya kami boleh sadar dan bertobat kembali kepada-Mu Tuhan. Supaya kami boleh hidup jujur berkenan kepada-Mu. Karena kami menyadari Tuhan hidup ini, hidup kami sebagai manusia seperti uap. Yang sebentar ada dan hilang. Karena itu Tuhan, materikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar. Tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hambamu Bapak Pendeta Julius Isak yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak berkati hambamu Tuhan dengan kekuatan, dengan urapan yang baru, dengan kesehatan panjang umur. Supaya hambamu senantiasa hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman, dan sebentar kami juga diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan, rasa syukur kami untuk segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu! Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah beribadah. Kini, saatnya kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, bahkan juga persembahan yang kami beri, dapat memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Berkati kami semuanya agar kami tetap semangat memuji dan memuliakan akan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa pada kesempatan ini, menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Mari kami berdoa Tuhan berkati Indonesia, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, presiden kami Pak Jokowi dan juga para menteri Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat bekerja sama akan vaksin yang sudah disebarkan ke beberapa provinsi, biarlah juga didapat menjadi kekuatan bagi bangsa kami. Terima kasih buat anugerah berkati Indonesia luputkan dari mara bahaya, gempa bumi, tanah longsor, banjir, ada di mana-mana tapi satu perkara yang kami tahu ada umat percaya yang berdoa di atas bangsa ini. Nyatakan kuasamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Om Julius dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan kekuatan juga Pak Pendeta Rubin Adi dan Ibu Lena dan juga keluarga besarnya Tuhan memberkati dan juga Pak Suito Bu Eti, dan seluruh keluarga besar dan seluruh sidang jemaatmu dimanapun kami berada kami dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan luputkan kami, Tuhan menjagai kami sehingga kami semuanya ada dalam keadaan yang baik oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat, mari siapkan nanti angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, Tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, yang percaya dan sudah diberkati. Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.